semangat dan totalitas kelompok penyelenggara pemungutan suara menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pemilu 2024. Para anggota KPPS menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengawal setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Sejak dini hari, para anggota KPPS telah bersiap di tempat pemungutan suara atau TPS. Mereka dengan cekatan mengatur logistik pemilu, memastikan kelancaran proses pencoblosan hingga penghitungan suara dengan teliti. Mereka harus bekerja hingga larut malam demi menyelesaikan tugasnya. Di tanggal 14 itu, sampai jam 10 paginya di tanggal 15 pagi. Jadi di situ nih semua anggota, itu tidak ada yang tidur. Ya, tidak ada yang tidur. Karena kita menyelesaikan persoalan-persoalan seperti atau mengisi format-format yang ada itu. Karena mungkin karena ini adalah pengabdian kita terhadap negara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, KPPS tetap bekerja keras untuk memastikan kelancaran pemilu. Di beberapa daerah terpencil, KPPS bahkan harus menempuh perjalanan panjang dan medan yang sulit untuk mengantarkan logistik pemilu. Totalitas dan dedikasi KPPS patut diapresiasi. Mereka adalah pahlawan demokrasi yang memastikan suara rakyat dapat tersalurkan dengan baik. Berkat kerja keras mereka, pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Totalitas KPPS dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2024 merupakan bukti nyata komitmen mereka terhadap demokrasi. Alfian Talha mengabarkan.